saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Pemara. Baiklah, hari ini 17 Januari 2017 akan diadakan pertandingan merentas desa peringkat daerah Marang. Dan sekarang ini semua wakil dari setiap sekolah di daerah Marang sedang berkumpul dan larian merentas desa akan bermula sebentar sahaja lagi. Jadi nantikan liputan yang seterusnya bersama saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Kembali lagi bersama saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Baiklah, sekarang jika anda dapat lihat di belakang saya, para peserta sudah mula sampai di garisan penamat dan pastinya anda tertanya-tanya siapakah juara pertandingan merentas desa peringkat daerah Marang pada tahun ini. Jadi nantikan liputan yang seterusnya bersama saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Bersama saya sekali lagi Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Baiklah, sekarang ini bersama saya ialah saudara Wan Muhammad Kusairi dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Seberang Marang, dan di mana beliau ini telah menjadi johan bagi pertandingan merentas desa kategori lelaki 18. Apa khabar saudara? Okey, saudara telah muncul sebagai juara ya. Jadi bagaimana perasaan anda? Okey, bagaimana mungkin boleh kongsikan antara faktor kejayaan anda pada hari ini? Sama-sama akan menepati masa. Okey, soalan saya yang terakhir ya. Apa harapan anda pada masa akan datang? Untuk dapat masa tu. Ya, saya doakan semoga semua harapan anda akan menjadi kenyataan. Jadi itu sahaja dulu daripada saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Sekarang saya berada di hadapan Dewan Sekolah Kebangsaan Marang dan sekarang ini di sebelah saya adalah juara bagi pertandingan merentas desa peringkat daerah Marang bagi kategori lelaki 12. Baiklah, apa khabar adik? Khabar baik. Okey, adik nama apa adik? Saya Faizah Jamil Mahzab. Okey, adik adik muncul sebagai juara kan? Okey, bagaimana perasaan adik? Perasaan saya amat gembira apabila muncul sebagai juara. Okey, siapa nama guru yang melatih adik selama ini? Guru yang melatih saya Cikgu Rokiah, Cikgu Zizah dan Cikgu Razi. Okey, jadi soalan akan yang terakhir, apakah harapan adik pada masa akan datang? Harapan saya untuk menjadi juara apabila mengakhiri sekolah menengah nanti. Okey, itu dia ya. Saya doakan semoga semua harapan adik akan tercapai. Dan itu sahaja dulu daripada saya, Fazlana Nabori, melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Bersama saya sekarang ialah juara ya bagi kategori perempuan 12, iaitu adik nama apa? Mira Basira binti Mariza. Ya, adik telah menjadi johan bagi kategori P12, kejohanan merentas desa peringkat daerah Marang pada hari ini. Jadi apa perasaan adik? Okey, jadi adik, siapa nama jurulatih adik dalam pertandingan merentas desa ini? Cikgu Syahrizal. Okey, jadi apa harapan adik pada masa akan datang? Jadi saya yang berjaya. Okey, insyaAllah ya, saya doakan semoga impian adik akan menjadi kenyataan. Jadi itu sahaja dulu daripada saya. Kita kembali lagi selepas ini. Kejohanan merentas desa pada hari ini telah sampai ke penghujungnya dan majlis penutup juga berjalan dengan lancar. Tahniah saya ucapkan kepada semua peserta dan pemenang. Jadi itu sahaja liputan daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Fazlana Nabori, melaporkan untuk TVR Hikmah Sekolah Mendengar Agama Marang. Assalamualaikum.